Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera anda dan anak anda sekalian. Okay, hari ini saya nak buat satu tutorial bagaimana kita nak menulis track drum. Okay, menggunakan shortcut shift alternate nombor 1 hingga 0. Okay, pertama sekali boleh letak dua apa-apa note kat sini. F F ni adalah untuk kick, bunyi kick eh. Ha, itu ialah kick, dan C ialah untuk snare. Okey. F untuk kick, C untuk snare, dan yang ini ialah hi-hat. Untuk G atas ialah hi-hat. Okey, tapi kita nak gunakan shortcut ni. Shift alternate 1 hingga 0. Apa yang jadi? Okey, bila kita highlight dia warna biru ni, kita boleh gunakan shortcut ni. Shift alternate tekan nombor 1. Okey, dia akan berubah jadi bentuk X. Ini ialah bunyi hi-hat. Okey. Inilah bunyi hi-hat. Cuba kita tekan nombor 2 pula. Shift, alternate dan nombor 2. Ini ialah open hi-hat. Kalau saat nombor 1 hingga 0 tu ialah untuk kita menukar dia punya stem atas ni. Itu tanda palang. Itu nombor 3. Shift, alternate 4. Dia jadi macam tu pula. Shift alternate 5, dia jadi macam tu pula. Shift alternate 6, jadi diamond. Shift alternate 7, kosong. Shift alternate 8, macam tu lah rupa dia. Shift alternate 9, shift alternate 10, kosong, 10 pula. Okay. Jadi dah ada ni, kita boleh cuba untuk menulis menulis drum. Okey, highlight, letak note F, maka dia keluar note F. Right. Kalau perlu dia jadikan dia note quaver, kalau nak, kalau nak crochet lah. Okey. Untuk doublekan note ni, boleh ambil je kat sini. Kita tulis macam biasa, C, K, F. Dan untuk yang atas ni, untuk note G tu ialah dia punya hi-hat. So gantikan pas, apa, shift alternate 1 untuk dia apa, huruf X. Macam tu eh. Okay. Rhythm yang macam mana kita nak. Okay. Dah, okay, saya repeat. So saya nak bunyi dia macam mana. Dum dum tak, dum tak, dum tak, dum tak. Okay, so yang ini kita tak nak dum dum tak. Yang ini kita letak, bawa dia dekat C. Dum tak, dum tak. Okay, yang ni beat yang keempat. Yang ini tak nak. Dum tak, dengar. Dum tak, dum tak. Okay, so kita ni, kita tak nak. Dum tak, dum tak. Okay, yang ni pun tak nak. Dum tak, tak, dum tak, dum dum. Okay, so dah dapat rhythm yang ni, kita repeat ajalah. Okay. Yang ini bawa dia dekat note G, dia jadi bunyi crash. Crash. Dum tak, dum. Okay. Itulah dia sikit asas menulis. Okay, kita boleh buat dia jadi macam fill in eh. Kita nak buat fill in.
ganti kain ini dengan stem yang bulat, shift alternate kosong ini ya, gantikan dia kepada not semi-quaver. Alright, yang ini kita tak nak, delete. Yang ini kita nak, repeat. So dia akan jadi fit in. Kalau nak sedap lagi, panjangkan aja ni atau turunkan dia, bagi tak gedung-gedung. Kalau nak lagi sedap, panjangkan dia lagi. Itu adalah contoh fit in. Tapi pastikan bila dah ada fit in tu, kena ada crash punya sound. Crash punya sound. Bila dah fit in, mesti ada teka-teka. Okay. Untuk menulis drum, kalau kita tak nak tulis banyak kali, kita boleh gunakan simbol ni ya. Simbol repeat bass belum. Jadi dia akan repeat banyak kali ya. Berapa bar keperluan kita. Ini simbol ni maksud dia apa? Ulang bass belum. Tapi takkan setiap bar kita nak crash. Yang ni kita turunkan dia jadi hi-hat. Tak. Tak. Takatakadum. Okay. Itulah dia. Sebut sedikit bagaimana menggunakan shift alternate nombor 1 hingga 0. Okay. Boleh cuba explore sendiri. Kalau nak buat rhythm drum yang lebih baik, mungkin boleh variasikan drum pada letter A, mungkin soft sikit. Letter B mungkin ada groove sikit, atau nak tukar rhythm, gunakan kreativiti masing-masing. Okay, bye-bye.